السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حمدا له اظهر في الوجود نور حقيقه النبي المحمود وصلي يا ربي على محمد الفاتح الخاتم طه الامجد وناصر الحق وهادينا الى صراطك القويم نهج الفضلاء وآله بحق قدره الفخيم وجاه مقدار مقامه العظيم أما بعد جماعة جنال يوتيوب ياسان المعافى غسل غسنان dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usianya diberkahi rezekinya dijadikan anak-anak keturunannya anak-anak dan keturunan yang salehin salehah amin ya rabbal alamin Para jemaah sekalian ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك ادناه واذا سجد فليقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا وذلك ادناه رواه ابو داود yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila kalian ruku maka bacalah tiga kali Subhana Rabbiyal Azim dan itu yang paling sedikit dan jika sujud bacalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi tiga kali dan itu yang paling sedikit hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bagi imam, maka tidak dibenarkan melebihi tiga kali bacaan tasbih tersebut, kecuali makmumnya rela. Berbeda dengan jika solat munfaridan atau sendiri, maka boleh menambah bacaan tasbih lebih dari tiga kali, yaitu lima atau tujuh atau sembilan. Dalam madhab Hanafi dan Hambali, atau sebelas kali dalam madhab Syafi'i. قال الامام النووي في روضه الطالبين وعمده المفتين ثم الزياده على ثلاث تسبيحات انما تستحب للمنفرد واما الامام فلا يزيد على ثلاث وقيل خمس الا ان يرضى المعمومون بالتطويل فيستوفي الكمال Ya artinya Imam Nawawi radhiyallahu mengatakan dalam kitabnya Talibin wa Umdatul Muftin kemudian jika menambah dari tiga kali tasbih maka itu disunahkan bagi orang yang sholat sendiri atau munfarid. Adapun imam maka tidak menambah dari tiga tersebut dikatakan lima kecuali makmum ridha dengan yang lebih panjang maka hal itu yang sempurna. Selain menambah jumlah bacaan tasbih bagi yang sholat sendiri atau imam dengan jemaah yang rela sholat dengan lebih lama, kita juga bisa menambah doa dalam sujud kita. Hal ini disunnahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa yang artinya posisi terdekat antara hamba dan Tuhannya adalah saat dia bersujud maka perbanyaklah berdoa hadis riwayat Imam Muslim di antara tasbih dan doa yang bisa kita baca adalah sebagai berikut Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wabasarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin Ya artinya ya Allah untukmu aku sujud dan kepadamu aku berserah diri wajahku sujud untuk yang menciptakan wajahku dan memberinya rupa dan memisahkan antara pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya maha besar engkau ya Allah pencipta yang paling baik. Selain itu juga disunahkan membaca Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh Maha suci engkau dari segala sifat yang tidak baik dan sekutu Dan maha bersih dari sifat yang tidak layak terhadap makhluknya Wahai Tuhan malaikat dan ruh Subuhun kudusun adalah sifat dari sifat-sifat Allah Makna subuh adalah yang suci dari segala sifat buruk makna kudus adalah yang suci dari segala najis sedangkan Rabbul Malaikati Warruh ada yang berpendapat Malaikat Jibril pendapat lain mengatakan Malaikat yang besar lebih besar dari Malaikat-Malaikat lainnya ada juga yang berpendapat Malaikat yang paling mulia Selain itu ada juga doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad S.A.W alaihi wasallam ketika sujud yaitu Allahummaghfirli dzanbi كله دقة وجلة وأولة وآخرة وعلانية وسرة اللهم إني أعوذ بك برضاك من, سخت، من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله أمبنلا لَهُ دوسا دوساكو yang terperinci dan yang keseluruhannya yang pertama kali aku lakukan dan terakhir kali aku lakukan yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi ya Allah sungguhnya aku berlindung dengan keriduanmu dari murkamu dan berlindung dengan pemaafanmu dari siksamu dan aku berlindung kepadamu dan engkau tidak aku sanggup untuk menghitung pujian terhadapmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri dengan banyaknya doa yang bisa dibaca ketika sujud tapi dimakruhkan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an atau sajidan fa yang artinya sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud adapun ketika ruku maka kalian agungkanlah Allah azza wa Jalla. dan ketika sujud maka perbanyaklah doa ketika sujud dan yakinlah doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.